Nice. Kenanya dia dong. Ayo kita hajar dia bisa-bisa. Waduh. Waduh. Nice. Langsung ke oke. Halo guys, balik lagi di channel Gilang Putra. Dan di video kali ini kita masih akan melanjutkan game Kena Bridge of Spirit. Jadi di video selanjutnya itu kita sudah mendapatkan 3 relik dari si Woodsmith Adira ini ya. Dan kita juga sudah mengalahkan atau mengirim roh Adira ini kembali ke alam yang benar. Lalu kita disuruh ke balik ke village nih untuk menyerahkan topengnya ke kayak altarnya gitu ya. So, gimana kelanjutan dan keseruannya? Langsung saja kita mainkan game Kena Bridge of Spirit. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam game ya. Nah, di sini kita di tempat meditasi di menaranya si Woodsmith Adira itu. Dan gue mau ngasih tahu kalian juga kalau gue udah mengumpulkan semua item yang ada di map ini ya. Dari field, terus si ini dia storehouse, sama village herd. Nah, dan juga gue ada beberapa topi baru untuk si rootnya ini. Sebentar, mana ya teleportnya ya? Teleport di mana kamu? Oh, ini dia. Gue mau ngambil topinya si Woodsmith. Topi Woodsmith nih langsung aja. Oh iya, di sini juga ada 4 spirit mail, kita bisa buka ya 4 spirit mail ini. Tapi sebelum kita ke spirit mail, gue mau nunjukin topi-topi yang udah gue dapet. Nah, di sini ada Auntum. Terus mana lagi? Ah, ini dia. Nih. Tinky Fruit. Terus ini yang baru juga ada egg, kodok cowboy. Ini ada pumpkin, sunflower, juga ada crown. Woi, crown. Ini juga ada halo, halo ring. Dan terakhir itu ada ini dia. Hana Max sama Adira Max. Oke guys. So, langsung aja kita ke spirit mail pertama yang di bawah ya. Spirit mail yang pertama, oke. Jadi sebelum kita ke tujuan utama kita untuk menyerahkan topengnya si Adira, kita jelajahin dulu nih spirit mail dulu nih, kita bersihin dulu village-nya. Nice. Oke, terbuka ya. Ada apakah di sini? Wah, ada monster, guys. Wait, kita hancurkan dulu. Oh iya, gue juga ada upgrade beberapa skill ya. Mana nggak kena? Nice. Wes, ada yang nembak. Tetap ini hammer jurusan dalamku tetap. Langsung KO. Oh, ada di atas ini. Ayo kena. Nice. Oke, satu lagi. Nice, ada lagi gak? Masih lagi gak? Aman ya? Gue lanjut ke depan. Oh, di depan ada lagi tuh. Nice, satu. Dua. Aduh, kejauhan. Sini pancing sini. Nice, tabrak. Meledak. Boom. Nice. Oke. Ini mah di hammer aja dah.
Wes. Nice, satu lagi, mana dia terbang? Wow. Wow. Eh, gak kena. Oke. Datang lagi. Nice. Eh. Wow, 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 wow. Bos kena. Bos. Bos hammer. Nice, langsung KO. Nice, langsung KO. Jangan di sini, tempatnya sempit. Heal dulu, heal. Oke, okay, nice. Mana dia? Oke, okay, beres. Gua ambil stamina dulu. Oke, okay, bersih dari curse. Ini spirit melang pertama ya, guys. Ada apa di dalam rumah itu? Oh, ini arwahnya, arwah seperti petani. Dia menjembatani para arwah. Oke, okay, nice. Ada apa di sini? Oh. Ayo tumpahkan. Ini ditaruh di mana nih? Oh, sini. Oke, nice. Kita bikin subur area sini, guys. Mana lagi? Nice, sudah ya. Weh, langsung pada makan dia. Mereka langsung pada makan. Oh, di sini ada lagi ternyata. Weh, nyangkut. Nice. Ayo kawan-kawanku pada makan. Tidak ada apa-apa di sini. Nice. Ada apa dalam rumah ini? Ah, ada topi. Topi kayak ini apa charm? Nice topi, guys. Dapat topi kita star. Sini, guys ya. Kita tadi ke rumah atasnya belum tahu. Nah, ini dia rumah utama sini kita belum ambil. Nah, dapat tuh. Oh, cuma duit. Oke, oke, kita ke lokasi spirit mail kedua, yaitu ada di sini nih. Nggak jauh ya. Nggak jauh dia di sini. Benar nggak? Oke, benar. Wih, ada sesuatu di dalam. Ada sesuatu di dalam, lumayan. Nah, ini dia yang kedua. Oke, terbuka. Nice banget, guys. Mana lagi dia? Oke. Wah, ada musuh.
Ya udah kita lawan aja dulu. Wes, main terbang-terbang aja. Mana dia? Kena lu. Nice. Nice. Mana dia? Oke, mantap. Woi. Oke. Halo, yang gede dulu deh. Mana dia terbang? Mana yang terbang? Oh, ini dia. Nice. Satu lagi, satu lagi. Oke. Very good. Wes. Satu spirit mail lagi sudah kita bersihkan curse-nya ya. Nah, ini para rohnya yang terjebak. Ya, sepertinya gue melihat sesuatu itu di depan. Apakah ini? Kenapa ini bisa mengkilat? Apakah di panah? Oh, nice. Enggak kena. Enggak kena. Gak bisa, guys. Dari sini, dari sini. Aduh, kecebur. Dari sini ya, kita yang deketan ya. Ada apa itu? Teka-teki kah? Teka-teki bukan tuh. Oke, kita masuk ke sini dulu deh. Gua kira ada apaan tadi di sana. Ini kok nice. Ada lagi kah? Nggak ada lagi. Saya ada rumah lagi nggak? Oh, ini nih, nih rumah ini. Wadah, ini lagi peti. Ya, gini-ginian doang isinya. Nggak ada head atau charm gitu. Mungkin kalau itu ada sesuatu nanti bisa kita kesana ya. Nah, ini ada jadi tembak. Ini tuh untuk ke untuk ke depan. Nice. Kita ke lokasi ketiga, guys ya. Sepertinya sih lewat sini. Bener ya, lewat sini ya. Oke, makan-makan. Ada lagi, ada lagi. Ini ke bawah kemana nih? Oh, ke sana. Tar dulu, gua mau ngambil spirit melang lainnya lagi. Belum kebuka di sini. Di mana yang satunya? Oh, jauh di depan, guys. Jauh di depan ya, kita lewat mana ya? Lewat sini bener gak? Bener. Oke, aman.
Oke, aman. Weh, naiknya dari mana BTW? Belum, masih depan lagi. Ah, ini dia, guys. Oke, ini spirit mail yang ketiga. Nice. Ya, kecebur dong. Aduh, sorry. Nice. Oke, kita hajar dia. Oke, beres. Sini ya. Aman. Oish, aman. Ada bom yang ngeselin nih. Bocil bom. Wey. Wey, belum nongol dia. Wesh, sorry. Bahaya. Nice. Manuver bagus sekali. Oke. Ini korup-korup ini harus dibersihkan, guys. Curse-curse-nya ini harus dibersihkan. Dia mencemari lingkungan. Oke, beres. Sudah terbebas ya. Curse-curse-nya sudah bebas. Oh, ini di roh-rohnya nih nelayan ya. Kalau tadi petani, ini nelayan. Perkampungan nelayan. Oke, kita menuju ke... Weh, ada getar-getar tuh. Bentar, stick gua getar. Ah, ini dia. Oh, kan ada root ternyata di sini. Nice, root kita udah ada berapa nih? Weh, dapat topi juga, guys. Dapat topi juga. Topi fishing. Dan rootnya 84. Ya guys ya. Spirit Mela ini udah kebuka, tinggal yang di atas. Bentar. Wah, itu ada rumah yang belum kebuka tuh. Ini di atas sini ada apa? Kayaknya aku belum pernah ke atas sini deh. Wait. Ada apa di sini? Oke, makan anak-anak. Oh, nggak ada apa-apaan. Jatuh, ada kotak di atas. Udah, lewatin dulu deh. Nah, ini masih belum bisa kebuka nih, guys. Ini apa? Ini tuh masih belum bisa kebuka ya, ke daerah sini ya. Oke, di situ ada patung. Patung itu gue taruh mana nih? Ntar dulu, belum. Ini juga masih banyak nih, guys, yang belum dijelajahin, guys.
Mungkin ada sesuatu nih di balik ini nih. Oh, dua ya, kita udah nemu dua. Ntar dulu gue nyari tempat naruhnya dulu. Oh, ini. Oke, ini yang pertama. Oke, ayo, ayo. Ayo ke sini. Mana dia tadi? Oh, ini dia. Nice. Ayo kawan-kawanku, gotong kerja sama kita. Oke, satu. Satunya di bawah sini. Oke. Oh ya, bawa ke atas, bawa ke atas. Mana lagi nih? Satunya ya, tinggal satu ya. Kita sambil nyari batu ketiga. Batu ketiga dari sebelah mana kah? Ntar gua lihat keliling dulu. Batu ketiganya sebelah mana, guys? Ini belum bisa kebuka. Oh, itu dia. Ini, guys, batu ketiga, guys. Ayo kita ke sini. Eh, bisa nggak dia naik ke sini? Nggak bisa ya? Sini aja ya. Ayo, 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 ayo. Kita muter ya, kita muter. Mana? Nice. Ayo. Oke. Mana nih, kok nggak bisa? Oke, nice. Dapat apa kah? Wih, dapat topi dinosaurus. Oke, langsung aja kita ke spirit mail yang keempat ya. Kalau spirit mail yang keempat di sebelah mana tuh? Bukan, berarti kita lewat sebelah sini ya. Dapat topi dinosaurus, guys. Sini tuh banyak gak sih? Oh, rootnya 24, topinya 31. Wow, banyak banget. Rootnya ada 24, topi 31 di sini topi. Nice. Lompatan bagus. Sini kah? Oh, benar. Sepertinya lewat sini deh. Untuk menuju ke mana? Kers yang itu. Oke, belok ke sini. Apakah ada jalan untuk ke sana? Tapi di bawah ada sesuatu, guys. Apa nih?
Ya beginian doang. Wait. Ini agak nge-lag ya. Apakah sudah benar jalur gua? Sepertinya benar. Aduh, salah. Kenapa jatuh? Kenapa saya jatuh? Oke, bentar. Tadi kepleset, guys. Oke. Wih, hampir. Oke, di sana ada. Di seberang sana ada ternyata. Ada sesuatu, kita kesini dulu ya. Ya jatuh. Apakah bisa naik lagi? Oh bisa. Nice. Waduh. Bahaya sekali. Oke, aman. Nice, dua langsung. Salah. Aduh. Kenapa jatuh sih? Ah, ampun dijatuhin lagi dong. Ampun. Nice. Kenapa gamenya jadi nge-lag ya? Nah, ini spirit melang terakhir, guys. Kebuka. Oke, ada apa di sini? Wow, turun kah? Turun lagi. Wih, turun terus ini. Wes lawan bos nih sepertinya. Duh. Mana dia? Hilang dia. Waduh.
Wah, kabur lagi dia. Nice. Mana dia, kemana? Wih, kabur lagi dia. Sini enggak ada. Oh, itu dia. Nice. Mana lagi dia? Nice. Kenanya dia dong. Ayo kita hajar dia bisa-bisanya. Waduh. Waduh. Nice, langsung KO, guys. Langsung KO. Mana di sini ada? Bersih. Wah. Wah, langsung bersih. Ini apa lagi nih? Berbebas semua rohnya kah? Oke, jadi mapnya sudah bisa kita jelajahi ya, guys ya. Karena spirit mail atau curse-curse-nya sudah kita basmi. Oh, ini di mana? Oh, ini di sini. Oke. Okay. Nice, saatnya kita ke tujuan kita yang sebenarnya ya. Yaitu mengembalikan topeng milik Adira ke altar pemakaman. Nah, di sini dia. Hana dan Adira membagikan sesuatu yang spesial. It lift my heart to know they are together again. Akhirnya mereka bersama lagi katanya. Adira tahu dia enggak punya kekuatan apa-apa, tapi dia berhasil menghentikan racun. Tapi dia tidak pernah menyerah, berharap Ana akan menemukan dia kembali ke rumah. Jazu, aku melihat sesuatu di memori Adira. Some kind of creature, tentang pembuatan, tentang the apa? Masalah apa? Konektivitas antara masalah yang ada di desa. We're no way to drive it out. You are not the first to ask the question. Kaulah yang. Okay, ketua kami, Toshi. Dia struggle accept the will of nature. Toshi sangat menyukai tempat ini dan dia menghancurkan. Oh, ketua dari desa ini, kata dia. Aku melihat rohnya di dalam perjalananku. He is the heart of corruption that blocks the path to mountain shrine. Okay, jiwanya tertahan di mountain shrine. He will not move quietly. Pastikan kau bersiap sebelum kau menyelamatkan roh terakhir, katanya. Ini roh terakhir. Look for Toshi Filatih ke mountain shrine. Okay. Toshi Max, kita sudah dapat topengnya si Toshi ya, guys ya. Jadi ini sepertinya roh terakhir yang akan kita selamatkan. Nah, di sini ada 4 nih. 4 gerbang. Kita coba buka yang dekat dulu ya. Nah, ini dia. Empat gerbang dari Toshi.
Wah, salju. Tempatnya bersalju. Bisakah? Oh, bisa, bisa. Tempatnya bersalju. Oh, ada apa? Teleport. Ih, serem ya. Nah, ini dia. Nah, itu tuh, tuh. Ini tempat meditasinya si Toshi, guys. Oke, kita lihat dulu. Bocil-bocil. Oh, ini dia, dia mang pakai topengnya si Toshi. Hancur, dia melihat kehancuran. Gak kuat sih kena. Ya topengnya hancur. You have come far, spirit guide. Oh, Iko datang dari jauh, pemandu spirit, kata dia. But what is it that you truly seek? Tapi apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Gokil, langsung digituin. Apa yang kau sembunyikan? Kenapa kau di sini? Aku bisa merasakan. You pretend to care for the spirit, but you really serve yours. Oh, kau menyelamatkan diri, menyelamatkan para roh. Padahal tuh sebenarnya kau ingin menyelamatkan dirimu sendiri. Kau nggak bisa menyembunyikan kelemahanmu kepadaku. Wah, tenggelam. Kemana nih si Kena? Kemana tuh? Oh, itu spirit kah? Oh iya, itu roh. Oh, dia di dunia roh ya. Oke, dia di dunia roh. Dad, ayah, ayah, di mana kamu? Eh, ini si Kena bocil nih. Si Kena waktu masih kecil ya. You can stay here, kau tidak boleh berada di sini. Aku ingin pulang. Who are you? My dad is gone. Ayahku hilang. Dapatkah kamu menolongku untuk menemukannya? Don't worry. Jangan khawatir. We can look for him together. Kita akan mencarinya bersama, kata dia. Ini adalah tongkatnya. Dia nggak bisa pulang ke rumah tanpa ini. Bisakah kamu bawakan ini untuknya? Ya, dia keinget waktu dia kecil ya. Kayak temparadox gitu ya. Tuh kan. Tadi kan tongkatnya dihancurin tuh. Nah, dia dapat staff lagi tuh dari si bocil dia. Oh, ini portal. Oke, portal distorsi antara dunia roh sama dunia aslinya si Kena ya. Take it slow. Pelan-pelan. You traveled a great distance. Kau telah berpindah sangat jauh. Melintasi tugas yang mudah.
Oke, roh Toshi sangat kuat dari yang lain. Toshi wields an untamed power. Untamed power, but that is no way you feel. Corrupt spirit feed on the conflict within ourselves. Oke, okay, corrupt spirit itu tercipta dah makan itu apa sih kayak dia tuh memakan konflik-konflik yang ada di diri kita gitu, makanya dia bisa jadi korup. Ayahku bercerita apa tadi? Setelah aku kehilangan dia. Oke, okay, aku memutuskan untuk menemukan kuil dan berharap dia ada di sana. I would be all good if I could help you. You would see me and be proud. Dia akan sangat bangga. Oke, okay, ada banyak spirit guide yang datang sebelum kamu, tapi mereka semua gagal. Ayahmu pasti bangga kepadamu. Karena satu-satunya yang nyampe di titik ini si Kena dong ya, yang lainnya tuh gagal. Toshi could accept the fate or feel it. He destroyed Skirt's statue and broke the natural cycle of the land. It seems Toshi has hidden his relic in the spirit realm. Oh, dia nyembunyiin reliknya itu di dunia roh. You will need to cross over to search for them. Oke, okay, jadi kayaknya kita disuruh bolak-balik dunia roh ya. Look for gateways in the village. Dash through them. Look for the gateway in the village. Destroy the dam, search the spirit realm. Oke. Okay. Oke, okay, benar kita bisa dapat kekuatan untuk teleport Tosifir. Oke, okay guys, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Seperti yang sudah kalian tonton ya, kita dihadapkan oleh sepertinya roh terakhir nih, roh Toshi, dan katanya ini sangat kuat. Dan juga kita sudah punya kekuatan untuk melintasi portal ke dunia arwah yang tujuannya untuk menemukan relik nih. Katanya si reliknya Toshi ini ada 3 tersebar. Dia menyembunyikannya itu di dunia roh. Jadi si Kena ini akan menembus portal ke dunia roh untuk mencari relik dan menghadapi si Toshi. So, thank you buat yang udah nonton, like, subscribe, dan komen. Jangan lupa di-share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Gilang Putra. Ciao.